أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini kita masuk ayat yang ke-143 daripada surah Al-Baqarah ataupun ayat yang kedua daripada juzuk yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Innallaha binnasi larauful rahim. Jadi ayat ni agak panjang lah sikit berbanding dengan ayat-ayat lain tu. Panjang sikit. Sebenarnya ada panjang lagi. Satu ayat tu sampai kos pipi. Kalau Quran tu satu pipi tu seayat ya. Ada juga ini panjanglah juga ayat dia tu. Okey, kita terjemah harfiah dulu. Wa dan kadzalika, demikianlah. Ja'alnakum, kami jadikan kamu. Ummatan, umat. Wasata, wasata maknanya pertengahan, umat yang pertengahan. Litakunu, li supaya, takunu kamu jadi syuhada, saksi. Alan nas, ala ke atas annas manusia. Wa dan yakunar rasul, rasul menjadi, yakuna maknanya menjadi rasul. Alaikum, ke atas kamu syahida, saksi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, dan wa dan ma, tidak ja'alna kami jadikan al-qiblah, qiblah allati, yang kunta engkau dulu ataupun dahulunya engkau, kunta ni dahulunya engkau, alaiha, di atasnya, illa, melainkan, lina'lama, li untuk, na'lama, kami mengetahui, man, orang yang, yattabi'u, mengikut ar-rasul, rasul. Mimman, min daripada, man, orang yang, yang qalibu maknanya berbalik. Ini terjemah harfiah ada ala aqibaih, apa ni, berbalik kedua tumitnya, aqibaih. Aqib ni maknanya tumit. Wa dan in, sesungguhnya kanat perkara itu, la kabiratun, la maknanya memang, kabirah kalau terjemuh makna dia besar lah. Okay. Besar
apa ni, tapi maksud dia di sini bukan besar, susah ataupun payah. Illa, melainkan ala, ke atas ataupun kepada, alladzina, orang-orang yang hadallah, Allah telah memberi petunjuk. Wa ma kana Allahu, wa dan ma kana, tidaklah Allah itu, liyudhi'a, akan mensia-siakan. Mensia-siakan. Yudhi'a ni maknanya mensia-siakan ataupun kita kata menghilangkan imanakum, iman kamu. Mensia-siakan iman kamu. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Inna Allah, sesungguhnya Allah bin nas, kepada manusia, la ra'ufun amat. La ni maknanya amat, ra'uf. Ra'uf maknanya belas kasihan. Rahim, lagi maha penyayang. Penyayang, rahim tu. Okey, itu terjemah harfiah. Seterusnya kita pergi kepada terjemah hak biasa. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu satu umat pilihan lagi adil. Oh, ini sebenarnya dia sudah kalau dalam terjemah yang ditulis tu ataupun dalam kita tengok sesetengah terjemah Al-Quran, memang dia terjemah umat yang pilihan lagi adil ataupun umat pilihan lagi adil. Umat pilihan lagi adil itu sebenarnya dia sudah apa ni, tafsir dah tu, perkataan wasata tu. Wasata tu sebenarnya makna dia umat pertengahan lah. Itu wasata. Satu umat yang pilihan lagi adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, illa lina'lama, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami. Itu sebenarnya lebih jelas. Apa ni, dia sudah tafsir dah tu sikit. Illa lina'lama, kalau kita terjemah harfiah tadi, untuk kami tahu, gitu saja dah. Untuk kami tahu, tetapi sebenarnya mak lebih jelas lagi, untuk melahirkan pengetahuan kami. Untuk melahirkan pengetahuan kami, mayyattabi'ur rasul, tentang siapakah yang benar-benar mengikut rasul, mimman yanqalibu ala aqibaih, mengikut rasul serta membenarkannya, mimman yanqalibu ala aqibaih, dan siapa pula yang berpaling tadah. Yang qalibu ala aqibaih ni berpaling dengan kedua tumit dia, maksud dia nya berpaling tadah lah. Yang qalibu ala aqibaih ni tapi dia bahasa, kita panggil bahasa bahasa tinggi. Dia guna lagu tu. Wa in kanat lakabiratan, dan sesungguhnya itu adalah amat berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menghilangkan iman kamu. Innallaha bin nasi la raufur rahim, sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang, iaitu annas itu orang-orang, orang-orang mana, iaitu orang-orang yang beriman. Habis itu. Jadi ayat ini sebenarnya dia masih lagi berkaitan dengan ayat yang ke-142, iaitu awal juzuk kedua
sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dia masih berkait dengan ayat tu. Jadi dua-dua ayat ni, ayat yang ke-142 dan 143 kita baru baca ini, sebenarnya cerita ataupun ayat yang turun sebelum daripada pemalingan kiblat tu lagi. Ayat dua ayat ni turun nak peringat baru, nak peringat kepada orang-orang mukmin dan juga kepada Nabi. Nak peringat apa? Nak peringat nanti akan berlaku. Kalau dia dalam ayat yang ke-142 tu, nanti orang akan kecek. Orang-orang yang disebut as-sufaha itu tu. Saya un-sufaha. Orang-orang as-sufaha ataupun kita panggil orang-orang bodoh itu disebut oleh Quran akan mempertikaikanlah. Nanti tak paling lagi. Kiblat daripada Baitul Maqdis itu kepada Masjidil Haram ataupun kepada Kaabah itu belum dipalingkan lagi pada ketika itu. Jadi Tuhan sebut nanti akan dipalingkan kiblat, tak paling lagi. Pada ketika itu orang akan kecek. Orang-orang bodoh ini akan mempertikaikan. Tuhan sebut kamu tidak perlu risau lah. Tak payah fikir sangat, tak payah susah bila dipertikaikan oleh orang-orang bodoh ini, kerana kamu sebenarnya sudah berada di jalan yang lurus. Kamu ini sebenarnya orang-orang yang betul. Jadi kalau orang-orang bodoh duk kecek, duk royak gapo-gapo, kira-kiranya biar je lah. Tak usah ambil hati sangat. Yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Itu akhir ayat yang ke-142 tu. Dan juga kerana kamu ini, ni masuk pula ayat yang ke-143. Kerana kamu ini berada di jalan yang betul dan kamu juga ialah umat yang terpilih. Kamu ni sebenarnya orang yang terpilih dah. Gitu. Ummatan wasata. Umat yang terpilih lagu mana? Iaitu kamu ni menjadi saksi kepada umat-umat sebelum daripada ni. Nabi pula menjadi saksi kepada kamu. Kira-kiranya istimewa lah tu. Kamu umat yang istimewa. Jadi tak payah kecil hati, segera hati tak payah. gitu. Lepas tu apa kita buat juga tu, kita paling, nanti kita akan paling. Kenapa kita palingkan juga kiblat itu? Tak paling lagi dah. Kita palingkan juga kiblat itu nanti untuk sebenarnya kita nak menguji saja. Tu yang sebut sini, nak uji, nak tengok mana orang yang betul-betul beriman dan juga orang yang pura-pura beriman. May yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Tu. Orang yang pura-pura saja ataupun nak ambil kesempatan saja ni, dia tidak akan tahan. Dia tidak akan boleh tetap dengan tidak boleh tetap mengikut rasul, mengikut Allah, tidak boleh lah. Sebab dia ni hanya ikut-ikut saja. Dia hanya pura-pura saja. Jadi bila dia nak turun tu, dia segera bergerak. Lakabirah. Dia segera bergerak, dia tak boleh turun. Bila mari ujian ni. dia tak lepas ujian ni. Sebab tu yang sebut dah, nanti nak paling ni sebagai ujian saja. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Lepas tu macam mana dengan orang yang sudah berpaling ke arah Baitul Maqdis sebelum daripada ni? Ada beberapa orang yang telah meninggal, meninggal dunia, para sahabat tu dok. Jadi lagu mana? Adakah amalan-amalan mereka ni akan terbatal gitu saja? Hilang. Mungkin sebelum daripada ni mengadak ke tempat lain, tiba-tiba pergi mengadak ke tempat lain pula, ke Masjidil Haram, ke Mekah pula,
Jadi macam mana? Rusi juga kira-kiranya lah. Tuhan pun jawab lalu. Orang-orang yang telah lepas dah ni juga tidak akan sia-sia amalan mereka itu. Ha, gitu. Makan Allah liudhi'a imanakum. Inna Allah bin nasi la rufrah. Kenapa Allah tidak sia-siakan penak leluh mereka ni? Sebab Allah ni ra'uf. Allah ini belas kasihan kepada orang. Dia siya kepada orang. Dia saya kepada hamba-hamba dia. Sebab tu dia tidak biar gitu saja. Apa ni? Amalan-amalan dia hak telah lepas. Okey. Habis itu sepintas lalulah. Dari sudut bahasa, wasata. Wasata ini Imam Tabari kata, dia kata wasat ini menurut percakapan orang Arabnya, makna dia hanya terpilih dia. Sebab tu kalau dalam tafsir tu, dalam terjemah itu, dia terjemah umat yang pilihan. Umat pilihan lah. Bagaimana umat pilihan itu daripada makna wasat tadi itulah. Makna dia terpilih dah. Walaupun asal makna dianya pertengah. Ia juga bermaksud adil. Memberi erti adil. Ia juga digunakan untuk sifat sederhana yang terpuji. Sifat sederhana yang terpuji seperti perkataan jud. Dalam bahasa jud ni makna dia pemurah. Sifat ni ni dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah antara boros dengan kedeku. Tu. Nak kata apa ni, pemurah lajuk. Tidak juga. Pemurah lajuk ataupun kita panggil boros lah tu. Mudah saja tubik-tubik-tubik piti dia. Ngelah kali habis licik tak ada gapo tu. Tidak juga gitu. Sehingga dia sendiri pun akhir sekali melarak nak minta dengan orang pula. Ha, itu kita panggil israf. Ha, kalau dalam bahasa Arab, israf ni maknanya boros dah. Kalau bahasa kita dah, perhabis, mudah. Bagi-bagi-bagi yang kau get. Lepas tu ada soal lagi yang bertentangan dengan israf ni, kita panggil bakhil. Bakhil ni maknanya bakat tak siwi tu, hak ni ni dah. Nak pergi sikit pun mikir dah. Puluh-puluh kali. Akhir kali tak jadi juga pergi. Sikit kurang kurang. Itu kita panggil bakhil. Jadi jud ni dia duduk tengah-tengah. Itulah kita panggil wasat. Wasat. Begitu juga antara syaja'ah ataupun syuja'ah. Syuja'ah ni maknanya berani. Berani ni dia duduk di antara. So lagi dalam bahasa Arab dia panggil membuta tuli, berani, atau kita panggil kalau bahasa kita kan bunyi kasar sikit kita kata berani bodoh tak. Repuh orang pergi belakang tak, tak kira tu keselamatan ke apa tak kira. Aku kira berani aku tak. Orang tu ramah ke orang tu lengkap ke dengan apa kita tak ada ke satu kita nak pergi semacam. Tu kita panggil membuta tuli lah. Membabi buta ke. Berani juga, berani tapi berani lagu tu. Ni kita panggil hok telajuk. Selagi jaban, hok nakut, nakut ni pakai tak kira. Jadi syuja'ah ni dia tengah-tengah. Tengah-tengah antara dua tu. Nak kata berani membabi buta tidak juga, nak kata nakut tidak juga. Iaitu sederhana lah syuja'ah ni. Jadi bila lagu tu, itulah hak terpujinya. Kira-kiranya hak moleknya, mana hak moleknya, hak tengah-tengah tu lah. Yang disebut wasat ini. Okey. Seterusnya, mimma yang qalibu ala aqibai. Supaya, apa ni, kami dapat melahirkan pengetahuan kami tentang orang yang mengikut Rasul dan juga orang yang berpaling tadah. Di timus itu berpaling tadah ala aqibaih. Yang qalibu ni maknanya yang qalibu ala aqibaih. Yang qalibu ni maknanya pusing balik. Daripada perkataan itulah juga yang qalibu ni juga tu perkataan qalb.
Qalb ni maknanya hatilah. Hati. Bakpo? Bakpo hati itu dipanggil qalb sebab dia ni mudah berbolak-balik. Sekali gitu, sekali gini, sekali kata nok pah, tak si bolok, pah nok bolok. Hati ni lagu tu lah. Sekali kata iya pah, tak kaget atau dok deh. Pah esok iya bolok. Itu hati dia lagu tu, qalb. Lepas tu, dalam bahasa kita hati, dan ada juga kita guna perkataan qalb itu, kita kata kalbu dah. menusuk kalbu. Kalbu tu qalb tu lah. Sebab apa qalb? Sebab dia berbolak-balik. Dia boleh tukar-tukar hati ni. Hati ni dia tidak tetap gitu sama. Mula-mula kan memang setia. pada yang satu dah. Tak pergi dah kira-kira je dah. Lama-lama dia tukar. Sebab apa? Sebab hati ni kita. Memang sini dia lah gitu dah. Ala akibai yang kalimu ala akibai berpaling dengan akibai kedua dia akibai kedua tumik dia akib akib ni maknanya tumik dalam hadis ada sebut wailul lil aqabi minan nar ada nabi kata celaka tumik-tumik yang apa ni tumik-tumik ni nanti akhir kena neraka iaitu orang yang tak rasa moleklah ambil air semayan tu dah. Tak kena molek di tumik dia tu pakai cucu-cucu gitu ya kita kata dah itu Nabi sebut aqab daripada perkataan ni lah aqib aqib ni maknanya belakang kaki iaitu tumik tu la kabirah kabirah ini wa in kanat la kabiratan orang yang pemandangan kiblat ni menjadi besar bagi dia payuh dia nak terima. Kabirah kita jemuh dengan makna susah ataupun berat. Kabirah ni susah dan juga berat. Sebab apa? Kabirah ni kalau nak kira makna dia besar. Sebab apa jadi boleh pergi susah tu lah. Ni kalau nak kira benda yang apa kaitan dia nak susah dengan berat ni. Sebab biasanya benda tu kalau dia besar dia berat. Dia susah nak masuk tu. Benda besar nak masuk dalam kita kata rumah kita sebagai contoh tu. Kenapa dia nak masuk? Mari besar. Katil besar. Payah nak masuk. Tu tu. Nak masuk kot ni tak boleh senggir. Kot ni tak boleh palang. Mana? Kena buka, kena cabut. Takut lah dulu tu. Baru masuk. Payah berbanding dengan benda yang kecil ke. Nak masuk. Masuk ke dia jember beli di Maiden tu. Sopik senang yang masuk tapi cuma beli benda yang besar kan itu ada kaitan dia tu bila besar dia payuh. lori besar payuh kalau mudah nak gerak tu berat ke orang ni berat lah kira-kira tu besar kan nak boleh kau pergi tu tu lajuk dia tu jauh nak boleh kau naik 80 tu apa sebab dia berat ni dah kabirah. Beza dengan yang kecil dok motor. Cuma pergi dok mata je. Apakah pada pera dok. itu. Sebab dia kabir. Kabir tadi tu. Itu kaitan dia. Okey, seterusnya. Menurut Al-Quran ini banyak. Panjang sangat kita baca. Anda tidak baca seputih-seputih lah juga. Okey, kita baca. maksud dia saja. Menurut Al-Quran, dalam ayat ni tidak dijelaskan wasata itu dia sebut ummatan wasata gitu saja. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu ini iaitu umat Islam ataupun kalau di zaman Nabi itu dia tuju kepada para sahabat itulah. Kamu tu sama dia para sahabat tu. Sebagai umat yang wasata pertengahan. Tapi dalam ayat lain dia dijelaskan siapa dia para sahabat itu pertengahan ni lagi mana dijelaskan sebagai umat yang terbaik umat yang terbaik pula ciri-ciri utama dia disebutkan dalam tapi tidak sini di dalam ayat lain
iaitu disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah ciri umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu siapa dia? Ummatan wasata. Dia kait dengan ayat ni. Iaitu kuntum khaira ummah. Tuhan kata kamu ini adalah sebaik-baik umat. Siapa dia? Para sahabat itulah. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan kepada umat manusia. Ta'muru nabil ma'ruf, apa kamu ni sebaik-baik umat? Sebab ta'muru nabil ma'ruf, kamu menyuruh buat benda baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu melarang daripada kemungkaran, daripada benda-benda yang salah. Kamu melarang benda-benda yang salah. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Itu. Alah, kau benda molek kat selalu. Siapa dia? Para sahabat. Pakai buat selalu. Sebut saja, buatlah tu. Kenapa tu? Alah, kau benda tak molek. Sebut saja, tinggal selalu. Nampak saja benda tak molek, lari selalu. Itu para sahabat. Dia tak kira tu. Dia serah macam salah. Ketika saya nak umat, nak kira ni orang paling backing dah lah. Orang paling, orang takut dah. Saya nak umat, duk berkhutbah. Bangun lalu, tanya tu. Saya rasa, waktu yang sebut ni tak kena. Gini tu, para sahabat. Siapa dia? Tak tahu siapa-siapa tu. Tapi, tegur selalu. Tanhauna 'anil munkar. Di samping daripada tu, watu'minuna billah. Itu ciri khaira ummah. Sebaik-baik umat. Wa tu'minuna billah. Dia beriman kepada Allah. Ada juga orang yang menyuruh kebaikan, melarang daripada benda-benda salah, tapi tidak beriman. Okay. Itu tidak khaira ummah lagi. Suruh buat Gabriel benda-benda molek. Benda-benda molek. Ma'ruf-ma'ruf ni tak nanti kau. Kita kata semaya tak. Sekecil-kecil karo siapa kau. Sebesar-besar karo tak. Buai siapa di tempat dia tak. Buh dari tu siapa molek, jaga kebersihan. Itu orang Islam saja kau suruh. Tidak tak. Orang kafir pun suruh juga. Itu kita panggil tak muru nabil ma'ruf lah kalau nak kira. Okay? Menyuruh kebaikan lah tu juga tu tak. jaga kebersihan. Dia buat. Tak muru nabil ma'ruf. Benda-benda yang mungkar. Benda-benda yang salah. Kalau nak kira tak. Orang kafir pun ada juga buat. Tapi dia tidak beriman. Tak cukup situ. Bila lagu tu tak lengkap syarat utama untuk dia nak jadi khairah ummah. Bila lagu tu kita tak boleh turut dia. Walaupun kita nampak dia baik, dia bagus pun. Tetapi tidak boleh dijadikan contoh lagi. Nak jadikan contoh zahir saja tu boleh. Kan? Hak sebaik-baiknya kita jadikan contoh umat Islam lah. Siapa ni umat Islam? Nak dijadikan contoh. Kalau ni. Khairah ummah kita nak kata tu. Umat di zaman kita ni. Sebaik-baik umat. Tak boleh juga. Kenapa? Sebab. Apa ni tak lengkap. Boleh jadi zahir saja. Nampak terbaik dah tu. Tetapi. Dari segi beriman kepada Allah itu kurang. Okay. Tu'minuna billah tu. Nampak hebatlah kita kata negara mana. Kita kata negara Islam. Kenapa hebat? Ni. Kalau negara kita ni boleh jadi orang tidak kata negara Islam lagi tu. Mana? Qatar kau. Negara-negara Arab tu tu. Hebat tidak? Hebat. Tapi khairah ummah kau? Tidak. Walaupun hebat. Kita bagi dari segi zahir sebab tak ada siapa takut. Walaupun hebat lagu tu dok nampak gah lah kita kata ada menara yang paling tinggi antara je dok Burj Khalifa tu dok megah lah dengan kalau nak pergi bisa-bisa lah benda tapi tak ada siapa takut tu dok. Musuh Islam tak takut. Nak kira pun kalau bersuara pun tak ada siapa dengar. UIC tu
berapa dok, berapa puluh negara Islam dok dalam tu dok, tapi dia kecam gitu ya lah kan. Berani pun kecam, kau ni, oh setakat tu je lah. Kalau dia boleh buat, maknanya tak ada suara tidak serupa zaman sahabat dulu. Bahkan kalau kita tengok, orang kapi lagi, orang takut, orang tak ada gapo. Serupa apa ni, Korea Utara ni, dok, tak ada satu, sekak, kena sekak, situ, sekak sini kan. Seluruh dunia lah kira-kira hanya sekak dia, dok. Tapi takut. Amerika tu, dok, kalau kita baca lah. Hok-hok terkini dok takut. Dia buat semacam dok bom pak buat buat nuklear semacam buat peluru berpandu tu dok. Ngeri. Orang-orang barat tu dok pakak poskak belakang dia kan. Okay? Tapi dia kan tak ada gapo kita tengok tu dok. Dia tu dok. Tapi takut. mari pula pakak dengan Jepun lah, pakak dengan Korea Selatan ni dok nak nak bendung ni. Sebab dia berkuasa walaupun tak ada gapo. Para sahabat dulu apa ni takut lagi kira-kiranya dok sebab tu jadi masuk Islam habis tu. Orang-orang munafik gapo tu ramah. Sebab dia takutlah. Kalau pergi ni kalah ni tentu kalah. Kira-kiranya dok. Jadi tak apalah berpura-pura masuk Islam dah. Sebab tu lah ada dalam perang-perang gapo tu. Orang cabut lari ke apa tu dah. Dalam sejarah kan. Kita tengok itu adalah orang-orang munafik lah tu. Orang sungguh nak nak ke apa ni. Ghanimah ke apa tu. Itu demo-demo tu lah tu. Dia masuk Islam sebab dia. Salah satu sebabnya ialah sebab dia takut. takut kalah. Takut dibunuh. Takut mati. Okey. Itulah maksud ummatan wasata yang dijelaskan oleh Al-Quran di dalam ayat lain. dalam ayat ni juga tidak jelas. Apa ni disebut litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kamu menjadi saksi kepada manusia dan Rasul menjadi saksi kepada kamu. Ni mana ni berlaku ni? Ni lah. Umat yang terpilih ini, lagi adil ini menjadi saksi kepada manusia. Rasul menjadi saksi kepada dia. Iaitu, kalau di dalam ayat lain disebutkan di akhirat. Di dunia ke di akhirat ni? Di akhirat. Tapi sebenarnya dalam tafsir dia kata boleh dua-dua. Di dunia boleh, di akhirat boleh. Tapi kalau dalam ayat Quran dia sebut hak jelasnya menjadi saksi di akhirat lah. Hak jelas. Iaitu firman Allah Taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida." Yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardh. Wala yaktumuna Allah haditha. Fakaifa idza jina min kulli ummatin bi syahid. Ni cerita di akhirat ni. Lagu mana? Tuhan kata. Kalau kami wak mari, setiap umat ni wak mari saksi dia. Dan kami juga wak mari engkau sebagai saksi kepada umatmu. Engkau tu siapa dia? Nabi Muhammad lah. Sebagai saksi kepada umat ummatmu wajib nabi ka ala haula syahida. Ada saksi berlaku di hari kiamat. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru bila ada saksi gini enggak orang-orang kafir pada ketika tu, pada hari tu, hari mana tu? Hari akhirat lah. Yauma idzi pada hari tu. Bukan lah ni, di akhirat. Baru orang-orang kafir nanti dia yang mikir kalau boleh yawaddul ladzina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardh. Kalau boleh biar dia jadi tanah lah. tak usah bangun. Biar jadi tanah. Kalau boleh tak usah. Mati tak pakai habis situ ya kalau boleh. Orang-orang kafir dan juga orang yang mendahaka kepada Rasul ini nak lagu tu. Wa la yaktumuna Allah haditha. Sedangkan dia tidak dapat menyembunyikan apa-apa pun daripada pengetahuan Allah. Jadi di mana ni orang kafir tak si bangun ni dok?
Orang kafir kalau boleh nak jadi tanah selama-lamanya ni di akhirat lah. Hari yang mana masing-masing ada saksi berlaku menjadi saksi. Kita sudah royak dah. Nabi dia kata kita sudah sapa dah. Ada dalam hadis dia berkata dah. Buat mari Nabi dia, dia berkata tak ada, tak ada. Tak ada mari kepada kita apa ni? Orang yang memberi ancaman, mari royak nasihat ke apa-apa, tak ada royak. Tak ada mari. Demo-demo ni apa ni? Nafikan lah, no? Menafikan. Lepas pada tu marilah apa ni, Tuhan pun buat mari saksi. Orang mari saksi daripada Nabi kita, daripada umat kita kata doh, Nabi dia telah menyampaikan doh. Bila lagu tu tak boleh kata gapo adalah orang kafir. Nabi dia telah sapa doh. Nabi dia telah royak doh. Telah nasihat berlaku doh. Cuma dia je tak sedengar. Dan juga ada ayat lain soal lagi, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula. Pada hari kami bangkitkan bagi setiap umat itu syahidan alaihim, saksi dari kalangan, saksi terhadap mereka. Setiap umat itu ada saksi terhadap mereka, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Kami bangkitkan tu bila? Di hari kiamat lagi. Kan? Di akhirat lah. Bangkit-bangkit ini. Wajibna bika syahidan ala haula, dan kami wa mari kamu, iaitu Nabi, sebagai saksi kepada mereka ini, kepada umat-umat. Kepada umat dia lah. Dan juga kepada umat-umat yang sebelum daripada ni. Okey. Seterusnya, ada juga orang keliru lah. Timbul kekeliruan. Mungkin. Sebenarnya benda lagu ni banyak kali dah kita jumpa. Okey. Kekeliruan lagu mana? Illa lina'lam. Tuhewa jadi peristiwa pemalingan kiblat tu sebenarnya asalnya dari Kaabah, lepas tu paling ke Baitul Maqdis, lepas tu pergi ke Kaabah semula, ada uak jadi tukar-tukar lagu tu. Tu sebenarnya sebab tu henok tahu. Sebab di sini dia kata illa lina'lam. Na'lam ni maknanya untuk kami tahu. Kami buat kiblat ni jadi tukar-tukar gitu tu untuk kami tahu. Kami tu siapa dia? Kami ni kira-kira merujuk kepada Tuhan. Untuk kami tahu kira-kiranya gitu dok. Siapa yang betul-betul mengikut Rasul, siapa yang nak berpaling tanda ni. Sebelum dari kalau tak buat gitu kira-kiranya tak tahu lah kan. Kalau tak uji lah tu tak tahu. Kenapa dok? Sebab tu kita uji. Kita tak tahu yang boleh bawa kereta ke dok ni dok. Kena terah dulu lah. Nak uji lesen ke dia ni dok. Nak uji gitu. Tak tahu lama ke. Tak tahu signal dok mana dok, nak tekan minyak, nak tekan beri tukar dok. Sebab tu kita kena tengok dulu. Tengok dulu dia boleh bawa ke dok kereta. Tengok dia boleh bawa dulu. Baru boleh uji lesen dok. Setelah tengok dulu. Begitu juga Tuhan ni dia kata. Sebelum daripada uji kira-kiranya tak tahu lagi lah. Uji tu barulah daripada reaksi manusia, daripada reaksi orang tu barulah dia pun tahu. Sebenarnya itu tak kena. Sebenarnya itu salah. Lina'lam ini maksud dianya betul dah lah yang diterjemahkan. Kalau dalam terjemahan tu untuk melahirkan pengetahuan kami. Ha, tu sebenarnya orang lebih tepat. Terjemahan dia tu. Kami jadikan pemalingan kiblat ini untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapa yang benar-benar mengikut Rasul dan siapa yang berpaling tanda. Maknanya untuk menzahirkan. Biar orang apa? Hak kita tahu. Tuhan tahu dah. Tapi hok tu hai tahu tu tak ada siapa tahu. Tu hai tahu dah orang ni munafik. Orang ni berpura-pura saja dah. Orang ni email dia tak apa kejak ni.
orang ni beriman tu macam mana? Kalau tu Tuhan tahu dah, kita tak tahu. Jadi Tuhan nak menyatakan dia tahu. Dia tahu orang ni beriman, orang ni tidak beriman. Dia nak suruh kita tengok. Sebab itulah untuk menzahirkan pengetahuan dia kepada kita, nak suruh kita pula nampak. Dia tahu dah. Dia nak suruh kita pula nampak. Dia nak suruh kita pula tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Itu maksud dia. Illa lina'lam itu. Bukti dia tahu dah. Ada terdapat di dalam ayat lain. Iaitu firman Allah, وَلِيَبْتَلِيَ ma fi sudurikum وَلِيُمَحِّصَ ma fi قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ sudur. Dan benda yang berlaku dalam perang Uhud ni, panjang cerita dia ni tu. apa ni? Cerita perang Uhud ni. Ini adalah dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada di dalam dada kamu. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kamu. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, Allah maha mengetahui gapo yang ada dalam hati. Tuhan tahu dah gapo dia yang ada dalam hati. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Apa dia buat juga tu? Nak suruh orang lain gapo. Nak suruh orang lain boleh tengok benda yang dia tahu tu. Okey, tapi sebenarnya tafsir dia tu panjang lagi lah berkaitan dengan hak ni. Lina'lama mayyattabi'ur rasul ni. Okey, seterusnya menurut hadis dan juga asah. Ni diriwayatkan daripada Abi Sa'id daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata ni makna dia pertengahan, tapi macam mana kita terjemah adil, umat yang adil? Sebab Nabi kata wasat ini maksud dia nya adil. Lepas tu diriwayatkan lagi daripada Abu Sa'id mana ni? Abu Sa'id Al-Khudri lah. Hadis ni hadis yang sahih. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu Nabi ceritalah nanti pada hari kiamat ni Nabi Nuh pun Tuhan panggil. Tuhan panggil Nabi Nuh dan ditanya kepada Nabi Nuh, betul ke kamu ini telah menyampaikan? Kamu telah menyampaikan kedo? Lalu Nabi Nuh pun jawab, iya. Aku telah menyampaikan. Lepas tu kaum dia pula panggil. Dipanggil kaum Nabi Nuh tu. Lepas tu tanya kaum dia tu. Tanya, adakah betul ke dia ni telah sampai ke kamu ni? Betul ke Nabi Nuh ni telah royak dah kepada kamu? Lalu kaum Nabi Nuh pun kata, tak ada seorang pun orang yang bagi peringatan kepada kami. Dan juga tak ada siapa-siapa lagi. Kaum Nabi Nuh tu royak gitu. Bapa ni, bapa lah aku ni boleh kau nipu gini ni dah. Di hari kiamat ni kira-kira ni hadis ni panjang sebenarnya. Ya ni royak perihal demo-demo ni. Kali boleh kan ya nak royak gitulah. Nak royak tak ada. Tak ada sama-sama mari. Lepas tu Nabi Nuh pun ditanya pula, siapa dia boleh jadi saksi bahawa kamu ni telah royak dah? Kamu ni telah sapa dah. Hak tu yang semua sapa dah. Lalu Nabi Nuh berkata, Muhammad dan juga umat dia boleh jadi saksi. Lalu umat Nabi Muhammad pun dipanggil dan menjadi saksi. Mereka ini menjadi saksi bahawa Nabi Nuh ini telah menyampaikan dan aku menjadi saksi kepada kamu. Kita kata, menjadi saksi dah ke mana dah? Dia hidup sampai bila? Kita sampai bila? Menjadi saksi lah ke mana? Okay? Kita ni beribu-ribu tahun tu. Nabi Nuh tu saja. Dia tu 950 tahun tu. Pok-pok dia tu 1000 tahun. Lepas ni nak nyapa ke zaman kita. Macam mana kita boleh jadi saksi kepada demon-demon ni? Kepada Nabi-Nabi sebelum daripada ni. Ini disebut Nabi Nuh dan Nabi-Nabi lahir tu. Kita menjadi saksi. Macam mana?
Jadi ada disebutkan di dalam kitab tafsir, dia kata menjadi saksi ini sebenarnya dengan benda-benda yang telah diroyak oleh Tuhan. Tuhan royak kita melalui Quran, melalui hadis Nabi tu, bahawa Nabi Nuh ni telah berdakwah kepada umat dia 950 tahun. Al-fasanatin illa 50 ama fa akhazahum at-tufan. Lalu lepas pada tu apa ni, mari tu hai pun atas mari balo lah kepada Nabi Nuh tu, apa ni, kepada umat Nabi Nuh tergelih habis tu. Tu kita kira-kiranya kita menyaksikan lah tu. Hak tu hai royak tu sebenarnya lebih jelas lagi daripada hak kita tengok sendiri. Supaya kita tengok sendiri tu lah, bahkan lebih jelas lagi. Maknanya kita ni menyaksikan umat-umat yang dulu cerita nabi-nabi ke apa ni, semua ada di dalam, sebut dalam Quran belaka. Nabi Samud ke apa dah, kederhaka apa ni, Nabi Samud, kaum Samud, kederhaka kaum Nabi Samud ni dah, apa ni, kaum Samud pada Nabi kata Nabi Saleh dah, Nabi Saleh unta dia ke apa, hadhina qatullahi lakum ayat fadaruha takul fi ardillah. Tu cerita ada dalam Quran belaka tu. Awak mari unta, suruh waktu bi unta tu. Nabi Saleh pun waktu bi unta minta dengan Tuhan. tu cerita tu jadi saksi belaka lah tu. Tapi tak beriman juga. Itu sebenarnya lebih jelas lagi daripada hak kita tengok sendiri dengan mata kepala kita. kita tengok sendiri pun tak jelas setara tu dah. Kita kata cerita berlaku depan kita ni lah, kalau pun kita tengok tu dah. Bahawa itu royak, edak sebenarnya dia salah. Kita nak apa supa dia betul dah. Tapi sebenarnya cerita orang lain pula kata tak, dia salah. Orang ni pula kena cara dulu. Tak tahu lagi. betul kau salah. Kita tengok tu. Okay. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kalau waktu hari royak dia tu dah. Betul lah. Gitu lah waktu hari royak. Okay. tu beza dia. Apa ni, kita tengok, kau kita tak tengok. Lebih jelas lagi. Kau kita tak tengok ni sebenarnya. Tapi lebih jelas tu sebab tu herayak lah kan. Ada juga benda yang kita tak tengok dan orang royak tu memang lah. Tak berapa jelas mana apa kita dengar orang-orang royak gitu je. Kita sendiri tak tengok sendiri, kita sendiri tak tengok kan. Bah, dengar buah orang pula. Hak tu sama-sama gitu lah tu. tu tak boleh nak banding lah dengan orang tu yang royak. Okay. Lepas tu diriwayatkan pula daripada Atha' tentang firmannya, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha. Dalam ayat ni tak ada sebut. Kami tidak jadikan kiblat yang dahulunya kamu ni duk ngadap situlah. Mana kiblat mana tu? Kamu dahulunya duk ngadap situ. Kalau kalau nak cari dalam ayat Quran memang tak ada. Dia tak ada sebut kamu dahulunya mengadap ke arah Baitul Maqdis, tak sebut. Dalam ayat Quran. Dahulunya kamu mengadap situ. Tapi di dalam hadis ada sebut iaitu di dalam asar ni daripada Atha' dia kata al-qiblat allati kunta 'alaiha, iaitu maksud dia nya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kok kamu dulu duk ngadak situ, iaitu Baitul Maqdis. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul, katanya lagi untuk kami tahu siapa yang mengikut rasul, iaitu dia menguji mereka untuk mengetahui siapa yang menerima perintahnya. Mengikut Rasul itu maksud dia nya menerima perintah Rasul. Perintah gapo? Perintah Rasul. Perintah Rasul ni adalah perintah daripada Allah. Dia perintah. Perintah nak suruh. Paling kiblat ni lah. Ketika paling kiblat ni, dia tu kodok. Itulah ujian dia nya. Okey. Seterusnya diriwayatkan daripada Ibn Abbas tentang firmannya, illa lina'lam, katanya untuk kami bezakan antara ahli yakin dan juga ahli syak. Dia sebut ahli yakin dan juga ahli syak. Ahli yakin, ahli syak. Ini kata Ibn Abbas. Untuk kami tahu ni
ataupun untuk melahirkan pengetahuan kami, makna dia je untuk kami boleh beza. Untuk kami bezakan, untuk orang lain juga boleh beza siapa dia hok yakin dengan iman dia, dan juga siapa dia hok ragu-ragu dengan agama dia, dengan iman dia. Wa in kana lakabira, dan benda tu berat, iaitu pemalingan kiblat itu berat. Berat kepada siapa? Berat kepada ahli syak, orang hok ragu-ragu ni. Ni berat bagi dia. Tapi orang yang ahli yakin, orang yang apa ni, kemah, orang yang kejar iman dia tu, waktu tak berat bagi dia. Seterusnya, dia akan daripada Ibn Abbas lagi. sebenarnya boleh kita masukkan sebagai sebab turun ayat ni juga. Sebab turun wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Bukan ayat tu sebutin. Tapi wa ma kana Allah tu. Tak situ. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ini bakpo jadi ada ayat ni. Kerana bila berlaku pemalingan kiblat tadi, daripada apa ni? daripada Masjid Al-Aqsa kepada Masjid Al-Haram tu dah. Lalu para sahabat pun tanya Nabi dah, lagu mana ni dengan para sahabat kita yang sudah meninggal dunia ni dah, ketika mereka semayang ngadak ke Baitul Maqdis ni, lagu mana amal dia? Jadi kan semayang dia ni dah, semayang dia ngadak situ. Lalu turunlah ayat ni, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Allah tidak akan mensia-siakan amalan kamu, iaitu semaya kamu. Semaya siapa? Semaya orang yang mengadak ke Baitul Maqdis sebelum daripada ni lah. Bukan kata jadi hilang gitu. Tak jadi dah. Kamu sudah masuk dah ni dah. Sudah tidak diterima dah ni. Mengadak ke Baitul Maqdis ni dah. Tapi hak telah lepas dah tu. Tidak berlalu begitu saja. Tu yang sebut. Wa makan Allahu liyudhi'a imanakum. Sebab ayat dia panjang kan. Jadi hadis berkenaan dengan ni pun banyak, ni pun kita kutik-kutik hok paling-paling sahih lah ni tu. Kutik sikit-sikit gitu. Sebenarnya banyak lagi. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, dari kalangan para sahabat ke apa tu berkaitan dengan ayat ni. Ambil sikit-sikit saja. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, lagi kata Barak, Barak bin Aziz, dia kata sembahyang kamu ke arah Baitul Maqdis, iman ni maksud dia Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Maksud dia yang dia sembahyang kamu, sembahyang kamu ketika kamu menghadap ke Baitul Maqdis itu, pahala dia tidak sia-sia. Tu hakiko, tu hakiko juga. itu maksud iman kamu. Macam mana iman kita boleh terjemah sebagai semaya kamu? Barak bin Aziz kata kita. Okay. Habis itu apa ni? Tafsir dengan hadis. Seterusnya tafsir secara umum. Wa kadzalika. Kadzalika ni makna dianya demikianlah. Demikian gapo? Demikianlah. Mula-mula startnya demikianlah. Bila kita sebut demikianlah, maknanya benda ni ada hok sebelum daripada tu. Ada benda berlaku dah sebelum daripada tu. Sebab tu kita kata demikianlah. Gadia kita kata demikianlah. Perihal gadia orang yang baik apa ni, mendapat balasan yang baik. Sebagai contoh kita kata dah, maknanya ada cerita, cerita ke dia, cerita ke baik ni boleh balasan yang baik tu dah. iaitu cerita dia sebelum daripada tu, iaitu sebagaimana kami jadikan kamu orang-orang yang mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Mana tu? Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Akhir ayat, hujung ayat yang ke-142. Yahdi man yasha, kami memberi hidayah kepada siapa-siapa hok kami nuk. Tuhan. Tuhan memberi hidayah kepada siapa-siapa hok dia nuk, kepada jalan yang lurus.
Ah, cerita Tuhan bagi petunjuk kepada jalan yang lurus. Orang yang dia nak, kami juga jadikan kiblat kamu sebagai kiblat yang paling utama. Maknanya orang ni ni, orang yang Tuhan nak, orang yang Tuhan nak ni, ada boleh Tuhan buat dia ni berada di jalan yang lurus. Dan juga dia ini bukan di jalan yang lurus saja. Keistimewaan dia lagi ialah dia ni mengikut kiblat yang paling utama. Ha, dia ni juga duduk di apa ni? Kiblat. Sebagaimana kiblat kita ni lah. Orang-orang Muslim ni tu. Ha. Jadi dua ciri kita kata orang hok tu pilih lah. Ha, tu pilih dia ni lagu tu. Ha, jadi dia berkait dengan yahdi man yasha ila siratin mustaqim tu. Demikianlah kami jadikan kamu berada di atas apa ni? Jalan yang lurus. Kami juga jadikan kamu umat yang wasato, umat yang pertengahan. Kalau kira umat-umat lain, umat yang berada di jalan yang lurus belaka dok, tapi dia tidak sebut sebagai umat wasato. Okey, nabi-nabi lain, umat dia tu tidak berada siratin mustaqim kok. Siratin mustaqim juga kan nak kira dok. Dia beriman, kira-kiranya dia ni siratin mustaqim lah kan. Tapi adakah dia sebut umat wasato? Walaupun berada di jalan yang lurus, umat-umat lain tak ada sebut kan. Ha, tapi kita ni kira-kiranya kelebihan lah. Kelebihan kepada umat Nabi Muhammad berada di jalan yang lurus dan juga dia ni menjadi umat yang pertengahan. Umat yang sederhana. Okey. Itu wakadhalika. Ja'alnakum, kamu yang dimaksudkan di dalam kalimah ini ialah para sahabat kamu tu, kum itu. Kami jadikan kamu iaitu para sahabat ummatan wasata, umat yang terpilih lagi adil. Umat yang terpilih lagi adil, ummatan wasata. Ini keistimewaan kepada apa ni, para sahabat juga. Dia sebut secara khusus lah. Kalau nak kira para sahabat, secara umumnya kita umat Islam ada, secara khusus pada ketika tu para sahabat. Jadi para sahabat ni lah paling kalau nak kira paling adil, paling terpilih, jatuh ke dia. Jatuh ke dia dulu, jatuh kepada para sahabat dulu, lepas pada tu barulah kepada umat Islam. Secara amnya gitu. Ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Mereka yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi dan juga bukti tentang kebenaran Islam. Nak tengok Islam ni betul ke salah? Tengok hak zaman Nabi. Nak tengok amalan ni betul ke salah? Saksi dia nya nak jadi saksi, tengok hok di zaman Nabi sahabat buat gana. Dia boleh menjadi saksi sebab dia ni, para sahabat ini adalah umat yang wasata. Kalau nak kira umat Islam boleh ke menjadi saksi kebenaran Islam itu, tak boleh. Umat Islam secara umumnya boleh lah dok. Tapi sebab apa gitu? Sebab umat Islam ada yang melampau. Hak tu kalau kira tidak mewakili Islam lah kita kata dok. Tidak mewakili agama Islam. Tapi orang-orang awal ni dia kata orang Islam juga. Sebagai contoh kita kata orang yang melampau ni, sebagai contoh kita kata Khawarij ko. Khawarij. Khawarij ini apa ni? Orang kata dia percaya Tuhan lagi. Maknanya akidah dia tu betul lagi. Tetapi kalau buat dosa besar, tobik lalu daripada Islam. Sudah tidak jadi Islam dah.
Itu khawarij. Ini kita panggil khawarij melampau. Ada juga yang mudah-mudah sangat. Supaya murjiah itu dok. Murjiah ni buatlah gapo pun dok. Buatlah dosa setara mana pun. Asalkan ada iman dalam hati ni kak. Kira-kiranya. Iman. Molek-molek lah dia tu dok. Tak ada gapo hak tu tu. Hak pentingnya hati. Zahir ni ikutlah. Dosa kau nak nak langgar perintah Tuhan kau tak si buat hak Tuhan suruh kau itu suku kira. Itu zahir yang penting hati kita ni. Hati kita ni tetap dengan Islam. Itu kita panggil murjiah tu. Lepas tu ada pula kita panggil qadariyah. Ni dari segi akidah tadi dari segi amalan tu. Amalan ni dia ada khawarij dan juga murjiah. Lepas tu dari segi akidah dia ada qadariyah. Qadariyah ni kak kira-kiranya semua hak kita buat ni kak apa ni tidak berkait dengan Tuhan, kehendak kita apa tu. Pilihan secara mutlak diberi kepada kita, tak kait dengan Tuhan. Tidak. Sedangkan kalau hak wasatiyah, hak pertengahan kak, kira-kiranya ahli sunnah lah. Ni dia pertengahan. Dia ada kehendak kita dan juga ada hak kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ni dia mengatasi kehendak kita. Sebagaimana disebut dalam ayat Quran, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah rabbul alamin." Hak kamu nak tu berlaku dengan kehendak Allah belaka. Ada juga hak kata apa ni kumpulan hak kita panggil Jabariyah. Jabariyah ni kita ni super robot. Tak ada pilihan gapo tu. Tuhan awak pilih berlaku kepada kita. Jadi kira-kiranya tak patutlah kita ni masuk neraka sebab tu Tuhan paksa kita. Tuhan yang mengaturkan kita buat gini, kita neraka ke apa dak, kita jadi tinggal semaya ni sebab Tuhan mengaturkan kita begitu. Tuhan sudah takdir kita gitu, tiba-tiba masuk kita dari neraka. Tiba-tiba tulis dosa kepada kita. Atau kena kita. Dia kata tu. Jabariyah. Hak tu tu tu. Itu dari segi akidah. Hak telajuk. Dan juga hak mudah-mudah telajuk. Ada semua lagu tu. Hak. Yang orang kata. Orang kaitkan dengan Islam. Orang kaitkan dengan umat Islam. Jadi, pah. No, mana so ni. Kira-kiranya, hak paling tepat ialah ummatan wasata, para sahabat lah. Litakunu syuhada ala nas, para sahabat tu. Di zaman kita pun tak kita kata teroris tu, okay, bom orang okay, kata tu kan. Tak kira orang okay, Islam, orang okay, kapi pun tak. No bom laku. Sebab dia duduk bawah pemerintah, hak tak berapa Islam. Di Indonesia berlaku tu. Di Indonesia ni, tak ada bunyi lagi dah. Tapi di Indonesia tu, gitulah. Kira-kiranya dia duduk di bawah pemerintah tak berapa no Islam dan rela dengan pemerintah lagu tu. Kira-kiranya rela dengan kekufuran lah. Kafir juga. Supo-supo. Bom lagu, mati lagu. Bom dalam bahar tu. Nah, itu kita panggil hak lanjut tu. Orang kaitkan dengan orang Islam. Dikaitkan tu. Adakah para sahabat tu gitu? Tidak. Ada. Dia kira sama kata lagu tu kau. Orang kapi. Ada. Sedangkan hak tu sama Islam tu. Orang kapi sendiri pun tu yang kata. Nak tolih tu. Tolih. apa ni? Nak berlaku zalim kepada dia tolih. Walaupun dia tu orang kapi. Apa tu lagi? Orang Islam tu. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fiddin. Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tu yang sebut dah. Tidak menjadi dosa, tak ada masalah kamu ni nak baik kepada orang okay, kapi. Asalkan dia ni tidak menghalau kamu daripada negeri kamu. Dia tidak menghalang kamu daripada kamu ni nak beribadah. Oh ya, kapi. Antabarruhum untuk kita nak buat baik kepada mereka. Waktu situ ilahim berlaku adil kepada mereka. Itu orang kapi tu. Apa tu lagi? Orang Islam. Tak boleh.
Ha, kita duduk situ. Para sahabat ke apa tu dok. Ha, jadi itulah contoh. Ha, kalau nak jadi contoh, iaitu mereka yang dididik oleh para apa ni, yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menjadi saksi Islam mana yang paling tepat sekali dok. Paling betul sekali. Ha, ni para sahabat ni lah. Nak kata doa lalu tidak, nak kata pandai mudah belaka dok. Tak apa belaka, tidak juga. Ha. Ha, sebab itulah apa ni di apa ni ada dak tiga orang para sahabat. Tiga orang sahabat mari jumpa Aisyah tu kan. Kok cerita dia tanya, mari tiga orang tanya, lagu mana ibadat Nabi dak? Di rumah ni. Apa? Aisyah berkatalah, Nabi dia semaya, ada ketika dia tidur. Ada ketika dia puasa, ada ketika dia buka. Okey. Lepas tu hok tiga orang ni, hok seorang ni kata saya nak semaya tak si tidur malam. Okey. Sebab apa? Sebab apalah kita ni nak dibandingkan dengan Nabi ni. Jadi kira-kira macam telajak dah tu. Gitu dok, nak semaya. Malam tak si tidur. Hok ni kata saya nak puasa, tak si buka, nak puasa tiap-tiap hari. Nabi ada juga puasa, ada buka. Tu setara Nabi tu. Puasa buka, puasa buka. Apa terakhir kali kita ni? Hak banyak dosa ni tu. Hak tidak terpelihara ni. Kira-kiranya kali Nabi puasa buka kita. Tak boleh buka. Puasa setiap hari. Lepas tu, Nabi berkahwin. Oh, kita tak boleh nikah dah lah. Kira-kiranya. nak lebih. Lepas tu, bila siapa cerita cerita tu kepada Nabi, Nabi pun rana ni, aku ada dengar orang ni gini tu, orang ni tak si nikah, orang ni tak si buka puasa, nak puasa setiap hari, orang ni tak si tidur ni lah ke mana. Nabi pun ada, ada pun saya, saya mayat, pas saya tidur juga, saya puasa, saya buka, saya nikah. Tu dah. Lepas tu ambillah hadis. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnah aku, maka dia tidak dari kalangan aku. Siapa dia tu? Orang hok telajak lagu tu lah. Orang telajak gitu. Di situ Nabi sudah nak menanamkan sifat wasat ni lah. Ja'alnakum ummatan wasata. Sederhana. Sederhana tu gitulah. Sederhana tu. Bila lagu tu para sahabat pun tak jadi dah lah. Nak lagu tu dah. Boleh ke kita tak? Pasal berkahwin tidak? Nabi berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, ambil waktu saja tak? Sunnah berkahwin. Tidak, berkahwin ni bukan nak kira ada taklif dia berdasarkan taklif. Ada ketikanya kita sunat berkahwin. Nak ambil waktu saja tak? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kahwin ramah. Kena kahwin ramah. Oleh samin ni tu dok. Ada ketikanya sunat, ada ketikanya harus kita nikah, ada ketikanya juga makruh boleh jadi kita nikah. Nikah ramah lebih pada sore. Ada ketikanya dia siapa jatuh kepada haram. Kena tengok keadaan air juga. Raghiban sunnati pun kan. jadi itulah maksud ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan juga Nabi menjadi saksi bahawa para sahabat ini telah menerima Islam yang sebenar. Nabi ini akui para sahabat, bukan setakat Nabi saja, di dalam Al-Quran sendiri dah beberapa tempat disebut laqad radiyallahu 'anil mu'minin itiba'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim, Allah redha kepada mereka. Itu adalah saksi yang besar sekali dah tu. Bukan saksi daripada Nabi saja, tetapi saksi daripada Allah, penyaksian daripada Allah. Allah redha kepada mereka ni. Radiyallahu anhum wa radu an. Tu. Allah redha kepada mereka, mereka juga redha kepada Allah. Redha kepada Allah lagu mana tu, tu nanti ayat dia lah tu. nanti kita baca ayat dia, tapi tu penyaksian yang terbesar sekali kira-kiranya daripada Allah dan juga Rasul. Siapa dia tu? Redha ini. Tuhan sebut tak dalam Quran ni? Para sahabat.
Tu khususnya para sahabat. Umat Islam tak tahu lagi. Belum tentu lagi. Tapi kalau umat Islam yang mengikut para sahabat, kira-kiranya insya-Allah lah. Syuhada a'lan nas. Juga boleh menjadi saksi kepada orang dan Rasul menjadi saksi kepada mereka. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha. Kami tidak jadikan kiblat yang dahulunya kamu ini ngadap kepada dia. jadi di sini walaupun dalam Quran ni tak ada sebut dahulu kamu ngadap mana, kamu ngadap ke Baitul Maqdis, dia tak ada sebut. Tetapi isyarat kepada dia tu ada, iaitu dia isyarat. Kalau dalam hadis memang ada lah kan, dalam hadis ada sebut, tetapi dalam Quran tak ada sebut seperti kita sebut tadi lah. Isyarat kan, iaitu kiblat yang dahulu kamu ni ngadap kepada dia sebelum daripada ngadap kepada Masjidil Haram kembali, sebelum daripada ngadap kepada Kaabah. Dahulu kamu ngadap situ, mana ngadap situ tu kira-kiranya maklum. Sudah maklum pada ketika tu apa ni, umat Islam ngadap ke Baitul Maqdis. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi. Kami tidak jadikan peristiwa pemalingan kiblat itu melainkan untuk menguji manusia, lina'lam. jadi bila kita uji, bila Tuhan uji lagu tu, maka terserlahlah siapa yang mengikut dan menurut perintah Nabi dan juga perintah Allah, dan siapa hak ikhlas mengikut perintah Allah dengan orang yang tidak mengikut apa ni, tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas ni sikit saja dok. Ada blue nak lagi lah tu. Tu. Orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas ni nak buat gitu. Tak kira kadang-kadang pun nak buat semacam. Tu orang yang ikhlas. supaya kita nak bagi bagi ikhlas dengan bagi tidak ikhlas ada dah. Bagi ikhlas kak, kita kata okay, ada orang kita ada orang buih macam lah. Kalau tidak ikhlas, nanti tengok dulu dah. Orang lain buih eh, kita nak buih juga dah. Eh, tak ada orang, tak jadi buih eh. Itu maknanya tidak ikhlas dah. ada apa ni, boleh tunjuk ke orang, nak tunjuk lalu. Ada peluang nak nak apa ni, nak sahur. Ada sahur. Ambil peluang lalu. Itu tidak ikhlas. Rasa ada peluang saja dah. Tak buat lalu dah. Kira-kiranya begitu. Tidak ikhlas. Supaya dengan apa ni, umat Bani Israel itu dah. Di zaman Nabi Musa tu ke. Okay? Di zaman Nabi Musa. Tidak ikhlas nak turut Nabi dah. Sebab dia tanya macam-macam tu. Tidak ikhlas dah. Tanya lembu lagu mana, lembu warna apa, umur berapa, lembu orang guna kepala dah ke tidak, kan? Tanya sebab tidak ikhlas dah nak turut kak Nabi suruh tu. Bila lagu tu, kalau ada peluang kan, kira-kira je, tak jumpa, payah kan, biar tak payah buat. Lagu tu kan, muka tak siwat tu. Asal ada peluang saja. Begitu juga ni. Asal ada peluang nak apa? Apa ni? Ni lagu mana ni pelik dok dulu ngadak sini pang ngadak sini pulak. Tidak tetap pendirian ni dok. Tuhan ni tahu ke dok sebenarnya. Tidak boleh. Nak royak ragu-ragu tu boleh royak. Keraguan kita tu. Bila lagu tu pakai cabut angin lalu. Nampak apa ni? Tak kena sikit cabut angin lalu. ilmu Allah yang dibuktikan dengan penyaksian dan kenyataan inilah yang boleh menjadi hujah dan berhak mendapat balasan pahala dan juga dosa. Ilmu Allah tapi tidak dibuktikan, orang itu tak buat lagi. Tuhan tak kira. Nampak tak? Tuhan tak kira. Tuhan kira setelah dia buat. Setelah dia buat waktu, baru Tuhan kira.
Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ni peristiwa perang lagi ni tu. Belum lagi nyata kepada Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Tuhan nak tengok siapa hok betul-betul sabar, siapa hok apa ni berjihad di antara kamu. Tu sebab tu Tuhan buat ujian tu doh. Nak tengok tu lah. Bila melalui ujian tu dia sabar, barulah Tuhan beri pahala. Tu doh. Walaupun Tuhan tahu dia akan sabar dari ilmu Tuhan doh. Dia ni akan sabar, dia ni akan lulus ujian ni doh. Tapi tak berlaku lagi. Tak beri lagi pahala. Kan. Setelah berlaku barulah Tuhan bagi. Dan juga orang ni juga menjadi hujah lah kepada apa ni di akhirat nanti dok nak bagi pahala ke nak bagi dosa sebab dia buat. Tu dok. Dalam ilmu Allah dia akan buat tapi dia tak buat. Tak kira dosa lagi. Setelah dia buat tu barulah dosa dia tu dok. Barulah tulis dosa apa ni dicatik dosa pada dia. Tapi hak pahala ni lagi mana? Tak buat lagi pun cantik dah. Hak ni. Kalau dosa buat baru cantik dah. Miki ataupun Tuhan tahu dia tak mikir lagi nak buat dah. Tuhan tahu dia akan buat. Hak tu Tuhan tak kira. Sebab rahmati wasi'at ghadabi. Rahmati ghadabat ghadabi. Dalam hadis ada sebut dah rahmat aku ni mengalahkan kemurkaan aku. Rahmat aku ni banyak. Rahmat aku ni luah dan sebagainya. Tuhan sebut dah Raufur Rahim, nanti kita akan jumpa lepas hari ni dah. Tuhan ni siye, Tuhan ni saya. Sebab saya dia tu lah. Walaupun tak buat ada, tapi Tuhan kira seperti buat. Orang yang lah ke mana? Orang yang tu yang tahu kalau dia ni boleh buat, dia akan buat. Kalau dia boleh buat, cuma dia tak lagi, dia tak lagi maya masjid. Kalau dia boleh pergi, dia akan pergi. Orang ni ni tu saya tahu dah. Hak tu tu saya tulis. Tu saya tulis pahala pergi masjid dia. Walaupun dia tak pergi masjid dah. Walaupun dia maya di rumah. Hak ni siapa dia tahu. Hak ni tu saya saja tahu. Tu tu saya cati. Berbeza dengan orang tu. Boleh pergi pun dia tak pergi juga. Hak tu tu saya tahu. Jadi saya tak cati lah dia dah. Ketika dia tak pergi kat dia pun, oh kalau lah. Kalau lah gitu, kalau lah gini dah. Kalau lah aku mampu pergi ke masjid. Koyak-koyak dia saja. Tapi tu dia tahu dia dia ni kalau dia mampu pun dia tak pergi juga. Tak boleh. Tak ada pahala dia. jadi. Tapi secara asasnya setelah dia buat lah. Setelah dia buat. baru dia catik pahala tu. lepas tu ada juga ulama tafsir mengatakan supaya Rasulullah dan juga orang-orang mukmin tahu illa lina'lam. Lina'lam ni kami, kami ni siapa dia, asalnya kami ni Tuhan. Tapi dia sebut sini kami ini merujuk kepada Rasulullah dan juga orang-orang mukmin. Supaya Rasulullah dan orang mukmin boleh tahu siapa dia sebenarnya, hok ikut dia, hok ikut Nabi ni doh. Dan juga siapa dia hok apa ni berpura-pura. Pada ketika tu orang Islam tahulah. Setelah pemalingan kiblat ni baru dia tahu oh ni sebenarnya orang ni orang munafik. Orang ni sebenarnya nak ambil kesempatan saja. Tu setelah berlaku peristiwa ni. jadi disandarkan kepada Tuhan. Ja'alna al-qiblat allati kunta 'alayha illa lina'lam. Kalau nak kira tu Tuhan belaka tu dah. Disandarkan orang mukmin dan juga rasul ini kepada Tuhan kerana keistimewaan dia ni lah. Sebab tu dia kaitkan dengan Allah. rasul tu kira-kiranya hak Tuhan. Kita orang mukmin ni pun kira-kiranya melaksanakan hak Tuhan juga. Ada istimewa dia tu. Sebab tu dia buat na'lam kami. Kami tu merujuk kepada orang mukmin dan juga rasul. okey.
Wa in kanat la kabirah. Rasanya tak ada dah ni. Wa in kanat la kabiratan ini. Dan benda ini amat berat. Kena sambung seterusnya dah ni pada perjumpaan kita yang seterusnya. Okay, satu lagi ada disebut berkaitan dengan wasat ini. So orang Islam itu sendiri tadi ada Jabariyah, Qadariyah, apa tu dok? Disebut dalam tak silapnya dalam kita tafsir Salih bin Fauzan tu dia kata orang agama lain juga tidak wasat. Umat Islam saja, agama Islam saja agama yang wasat, yang pertengahan itu apa? Sebab kalau kita tengok dalam agama lain, agama lain ni hok mana? Agama mana? Agama yang hok kita tak tahu, agama Buddha ke hok tu, sebagaimana kita sebut sebelum ni, kita tak boleh ambil kira agama tu, sebab dia tak ada kitab pun rujukan yang kita panggil muktabar ada. Hok nak boleh pakar, ada. Hok tu kita tak usah kira lah. Kita kira dua agama yang utama. Dua agama utama hok selain daripada Islam, iaitu Yahudi dengan Kristian. Hok ni yang kita kira dah. Sebab dia ada kitab langit. Asalnya mari daripada Allah dan juga kitab dia tu dah. Ada nabi dia. Ada. Dan juga ada umat. Agama lain ada umat, tapi nabi tak ada kan. Okay? Kitab pun tak ada, kitab hok tu yang buat turun dia. Dua agama ni pun sebenarnya adalah agama yang tidak wasat, tidak pertengahan. Agama yang melampau. Apa gitu? Sebab kalau kita tengok agama Yahudi ni, dia agama Yahudi ni dia mudah. Mudah-mudah sangat. Agama Kristian ini dia payuh. Dia berat. Dia agama Kristian ni dia siapa ko? Nabi itu dia angkat menjadi Tuhan. Okey. Beragama lajuk. Paderi ni tak boleh, tak boleh nikah. Duduk di biara dia, kita kata dah. Duduk situ. Kerja dia agak tu saja. Duduk mendalami agama, tak ada, tak boleh campur dengan orang luar ke apa dah. Tak ada, tu saja kerja dia. Lepas tu dia angkat para nabi dia. Ada pun agama Yahudi ni pula dia, dia tak cara pula ke agama ni dah. Nabi ni kalau kita tengok dia bunuh. Dalam Quran ada sebut dah Nabi Isa tu dah. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka kata, kami ni telah bunuh dah Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Bunuh. Ada orang Kristian ni dia angkat Masih tu dah. Siapa jadi tuan ni pula siapa bunuh. Kira orang Yahudi ni tak si turu. Tak si turu Nabi lajak orang ni dah. Nabi mari kepada dia tu, dia tak seikut. Nabi Musa tu tu. Banyaklah cerita. Kalau kita tengok cerita Bani Israel, kan sebelum daripada ni tu tu. Macam-macam. Pengkhianatan dia, hak dia, apa ni. Janji. Wa adna berapa kali tu. Tak situ macam. Hak ni, ni dia tak cara ke agama. Tak cara lanjut ke agama. Dia cara ke dunia semata-mata. Orang Yahudi ni. Orang Kristian ni pula, dia agama laju. Mari Islam duduk tengah-tengah. Nak apa dah? Di samping kita beragama, kita juga kena ingat hak dunia. Kan? Sebab kita ni duduk tengah hadap ni, dunia ni. Nak apa dah? Di samping kita beragama, sebab itulah ada semacam tu. Mari berkaitan dengan hukum hakai agama. Apa ni hukum hakai dunia ni? Hak hidup atas dunia nak makan lagu mana? Aduh, no apa ni no membesar ke anak-anak lagu mana tu lho, nak buat baik kepada masyarakat lagu mana, kok ni ni kok ada dunia ni lah. Bukan kata nak cara kau semaya sanjok ni, cara kau ibadat kita je, semaya poso kita ya, tidak, dia ada zakat. Dia nak buat zakat ni dia kait dengan umat lah. Nak boleh kau zakat lagu mana, kena kijau kena kemari. Tu kena cari rezeki. Nak cari rezeki lah ke mana? Tu dah.
Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang tidak halal. Tapi orang panggil rezeki juga kan. Ha, kita boleh beza lah ke mana. Jadi tobiklah riba kau gapo kau dah. Rezeki juga. Tetapi rezeki yang dalam bentuk kau tidak halal dia panggil riba tu. Kan? Ha, jadi dia pertengahan ni. Antara dunia mayat tapi ada tidur. Kan? kau boleh lagi? Kita kata nikah berseronok tapi ada tanggungjawab. Nak buat mari. Mari dengan tanggungjawab tu. Bukan mari, kita kata seronok kat seronok, suka semata-mata tu. Tidak. Dia ada mari pertengahan tu kita panggil. Itulah yang kita panggil ummatan wasata. Ja'alnakum ummatan wasata. Umat Nabi Muhammad ni lah. Hak pertengahan ni. Okey, kita dulu rasanya tak ada habis hak tu. Kita sambung pada pelajaran kita yang seterusnya lah. Wallah. Alhamdulillah. Kalau ada soalan. Anak ada soalan. Iya, iya, sila. Jika tidak ada nak tanya dua soalan ni. Yang pertama, nak tahu sejarah sikit Ustaz. Kita maklum Kaabah tu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tu meninggikan Kaabah tu tempat tu tu. Jadi maksudnya sebelum ni Kaabah dah menjadi kiblat. Kiblat ya. Macam mana boleh jadi ada kiblat berkiblatkan Masjidil Aqsa? Kenapa peristiwa yang menjadi bahasanya di Mekah, kiblat Kaabah tu berkiblatkan Masjidil Aqsa pula tu, bila berlaku kedua tu dan peristiwa tu? Dan kenapa dipilih Masjidil Aqsa tu jadi kiblat? Lepas tu baru tukar pula kepada Kaabah semula zaman Rasulullah. Jadi kenapa peristiwa dia jadi kiblat Masjidil Aqsa? Jadi apa ni peristiwa setelah ada disebut dalam kitab-kitab tafsir, dia kata mengadap ke Masjidil Aqsa ini setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Dalam lebih kurang setahun setengah lah. 16-17 bulan gitu. Sebelum daripada itu mengadap ke apa ni Kaabah lah. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, maka diperintahkan Nabi dan juga umat majlis supaya tukang mengadap ke Masjidil Aqsa. Bapa mengadap ke situ macam-macam lah pulak kau kata tu. Ada yang kata nak suruh apa ni nak ambil hati orang-orang apa ni Yahudi pada ketika tu, nak memudahkan demo-demo ini menerima Islam. Sebab demo-demo tu sudah mengadap ke situ. Orang Yahudi pada ketika tu dia mengadap ke Masjidil Aqsa tu lah. Sehingga ke lon ni kan. Sampai ke lon ni ke apa ni orang Yahudi tu dah. Tempat suci dia kan di Masjidil Aqsa tu dah. Sebab tu dia nak tempat tu tu, Baitul Maqdis tu. Ada apa ni pada hari-hari yang tertentu dah dia ada apa ni pergi melawat situ. Memang tempat suci dia, tempat suci orang Yahudi ialah di Masjidil Aqsa. Kan? Di Baitul Maqdis tu. Tempat suci dia. Jadi bila lagu tu Nabi pun diperintahkan ngadap situ nak jaga demo-demo ni lah. Kira-kiranya nak suruh demo-demo ni mudah untuk memeluk Islam. Jadi apa ni tidaklah kita kata beza sangat. Apa ni kiblat tu tak sama dah lah. Kita kata datuk nenek kita serupa. Iaitu daripada keturunan Nabi Nabi Ibrahim dia sebut sebelum daripada ni dah. Nak kata Nabi keturunan Nabi Isa, keturunan Nabi Musa. Tidak. Umat Nabi Muhammad yang berhijrah ke Madinah pada ketika tu bukan keturunan Nabi Musa.
Hak keturunan Nabi Musa nya iaitu orang Yahudi hak duduk di Madinah tu. Ada. Ni keturunan lain ni. Mari. Tapi untuk nak sama ke nak suruh mudah orang Yahudi ni terima, maka dicerita ke cerita Nabi Ibrahim. Kita ni walaupun Nabi Musa ni tak serupa, tapi tu nenek kita ni Nabi Ibrahim, iaitu ada. Tu nenek yang sama ada. Nabi Ibrahim daripada keturunan tu. Cuma nya pecahlah dia Yakub gapo Nabi Ishak tu dah. Pecah situ saja. Nak suruh mudah dah juga terima, tapi tak terima juga. Hak ni kira-kiranya nak suruh mudah dah juga dia menerima agama Islam tu. Tak apa ambil hati dia macam ni, sebab demo-demo ni lah pada ketika tu orang-orang yang kira-kiranya ada pengikut. Jadi bila ketua-ketua ni kita kata kalau sebagai contoh masuk agama Islam tu, masuk Islam, maka pengikut-pengikut ni mudahlah nak turun. Pengikut ni hanya turun ketua kita sajalah dah. Nak ambil hati demo-demo ni lah disebut gitu. Tapi malangnya demo-demo ni sebenarnya dia bukan segera, dia segera bangga lah sebentar. Ada Nabi ikut apa ni, Nabi ikut kiblat dia. Dia ikut kiblat dia, dia segera bangga sebentar, tapi tidak membuatkan dia ni nak lebih dekat kepada Islam itu. Ada okey, apa ni, gitulah orang Yahudi ni lah. Tidak lebih dekat kepada Islam. Duk setara tu ya dia. Bukan lebih teruk lagi. Setengah-setengah tu. Teruk lagi. Tak terima dia ni. Nabi ni tu. Nak kira Nabi apa ni, Tuhan sudah banyak dia nak menyamakan ni. Apa ni, orang Islam ni dengan demon-demon ni. Nak suruh mesra lah. Kira-kiranya tu. Begitulah. Satu lagi ya Ustaz, berkenaan dengan ummatan wasatan. Kita boleh bahayalah dia merujuk kepada para sahabat terutama Pahlu. Macam mana ada seorang Ustaz Sohu juga lah di Malaysia, dia sebut dia kata jika kita buat salah, buat salah, buat dosa ni terpencil ya, terpencil. Sahabat-sahabat dulu buat dosa ni tapi okey lah, kita pun betul ke statement lagu ni Ustaz? Jadi betul sahabat buat dosa, kita buat dosa betul, tapi sahabat ini dipanggil khairah ummah kuntum khairah ummatin ukhrijat limnas. Kita tengok setelah dia buat dosa tu lagu mana. Tu kita buat dosa tak sama dengan sahabat buat dosa. Tak sama. Kenapa dia? Begitu juga kita buat pahala tak sama dengan sahabat buat pahala. Okay. Ada Nabi sebut kama qala lebih kurang, Nabi kata sedekah kamu ni sebesar bukit Uhud dah. Mah ni tidak boleh lagi apa ni menandingi apa ni. Dia sebut sahabat dia tu lah tu. Tak boleh lagi. Hak sedikit. Hak sahabat bagi tak boleh. Tak boleh menandingi. Maknanya kita buat setara rumah tu tu. Kalau nak kira, hebat kita lah lagi. Daripada para sahabat tu. Tak. Dia tak kira tu. Dia tak kira banyak ke sikit. Dia kira keikhlasan dia tu. Sahabat ni kalau ada banyak lagi, dia banyak lagi. Tapi dah dia ada banyak tu. Maka dia lebih banyak tu kan. Tapi tu tu kira dia umi belakang dah tu. Dia umi habis tu. Berkenaan dengan dosa ni pula. Betul sama-sama buat dosa. Tapi kita tengok. Tahap penyesalan para sahabat ni setengah mana. Buat dosa tu. Kita tengok sebagai contoh. Berzina tu tu. Mari ngaku pada Nabi tu. Sebab Nabi kan beberapa kali dok Nabi buat tak canggung. Aku ni telah berzina dok Nabi buat tak tahu. Akhir sekali Nabi kata mu ni gila kok. Tidak. Sedangkan dia tahu hukum dia telah ke mana. Tapi kita tengok para sahabat ngaku gitu. Tak apa mati.
tu tu. Tu hak buat dosa okey. Tahap kita kata penyesalan dia tu lain. Kalau kita kan kalau tak ada siapa tahu biarlah. Kira berlalu kita tapi kalau para sahabat tidak. Hak mana diajak oleh Nabi ini dok terdidik apa ni di zaman Nabi ini gitulah. Yang mana disebut sebelum daripada ni duk panggil kalau kalau luar kat kita kata panggil Muhammad 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 duk je ke panggil tetapi lepas pada tu tu ayat ada tu yang suruh panggil molek kan maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah Muhammad ni bukan supaya bapa-bapa kamu dia ni Rasulullah. Lepas pada tu kau panggil tu dok laung gitu tu mari mari nak cari Nabi tu ketuk dengan ujung kuku tu dok lepas pada apa ni tu head go tu gitu para sahabat ni dok penyesalan dia tu penyesalan kok dia sebagai contoh ada beberapa orang okay, hok tak pergi tak pergi pergi kan tak pergi pergi ada alasan dia tu gana-gana pun dia tak pergi tapi kita tengok apa ni dipulangkan oleh Nabi tu dipulangkan oleh orang mukmin kita tengok penyesalan dia tu dok setara mana akhir sekali dia kata alangkah bagusnya kalau aku ni tidak Islam lagi pada ketika tu kan nyesalnya dia ni setelah dia ni buat salah kita nampak orang salah walaupun sikit apatah lagi kesalahan orang besar tu dari segi buat salah lah kan tadi kan tak boleh nak sama kita dengan para sahabat dan banyak lagi lah cerita-cerita orang lagu-lagu tu dah dari segi buat salah ke buat kebaikan ke memang tak sama dan memang tak boleh nak sama lah. Sama sekali kita ni boleh kata tak ada lah begitu kayak tak ada. Kalau ada pun kita kata dah lesokan lepas mana tu dalam kesalahan tu je. Oh tobat bukan main nyesal lah kesalahan tu sebab kita pernah lalu idah so kesalahan tu orang lain tak jago-jago pun tu orang lain tu kesalahan-kesalahan lain biasa je. Tapi kesalahan tu kita jaga sebab kita pernah kena dah karma dia sebagai contoh lah dok. Orang tu seorang jaga, orang lain tak jaga-jaga. Para sahabat dok, ini jaga belakang. Itu. Jaga belakang. Kalau nyesal-nyesal lah kau. Kira-kira dok. Nak jadi baik, jadi baik sungguh. Bukan jadi baik sekarang. Tidak. Jadi baik sungguh. Berubah sungguh. Para sahabat ni. Ada lagi ke soalan? Kata tak kita tangguhkan majlis kita dengan membaca tasbih. Minggu hadapan.